persiapan raya tahun ni lebih sikit daripada tahun lepas. Sebab anak saya dah pandai tunjuk apa yang dia nak. Dia nak kasut dia sendiri, dia nak baju dia sendiri. So bila tunjuk ada yang dia nak, ada yang dia tak nak. And then dia tahu pula tu yang dia nak semua mahal. Tu yang peliknya tu. So tahun ni best lah. Tahun ni best pasal Mika dah pandai pilih apa semua kan. So memang persiapan tahun ni untuk saya agak sederhana, tapi untuk isteri dengan anak meriah sikit daripada tahun lepas. InsyaAllah. Sebenarnya tak tahu saya buat. Tapi yang saya invite family dan rakan-rakan terdekat je. Open house yang sangat besar tu untuk peminat belum ada bajet lah. Pasal saya kalau nak buat kurang-kurang 3 hari tau. 3 hari 2 malam. Kita ada meletup raya, meletup throwback raya, kita ada ceria pop star raya, kita ada telefilm Nang Nok raya ke-6. First time saya berlakon serius. Siapannya baju raya semua dah siap dan tinggal nak beli kuih-kuih raya favorite kami dan juga apa lagi? Untuk Muhammad pun dah tempah baju raya untuk dia juga. Semuanya dari Melinda Lui tahun ni. Yang kali pertama tu dia masih lagi dalam pantang. Jadi semua pun pantang lah, termasuk saya sekali. Jadi ke raya pun tidak kurang meriah. Tapi tahun ni nampaknya dan saya rasa persiapan yang telah dilakukan oleh Diana untuk saya dan Muhammad tu lebih banyak daripada tahun lepas. So tahun ni saya dapat rasakan kemeriahannya apabila kami akan memenuhi semua jemputan-jemputan open house rumah terbuka di belah utara, insyaAllah. Hello, saya Dana Daniel. Hai, saya Farid Kamil. Kami ingin mengucapkan semua yang sedang menonton Malaysian Gazette, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan maaf zahir batin daripada kami untuk semua.